Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Tata Boga SMA Negeri Film Ijeng Madiun akan menghadirkan menu baru buat kalian semua. Perkenalkan, saya Ida Aryani, trainer Boga. Di sebelah kanan saya ada Fabia Kavakanti, saya dari Kus Primero Bookhouse. Di sebelah kiri saya, dan saya Nur Arifia dari Kus Read Bookies. Ayo kita ikuti step-stepnya. Hari ini kita membuat risol mayo, tetapi ditambah dengan sayuran. Kalian suka makan sayur? Suka. Ya, harus ya. Oke, untuk kulitnya kita membutuhkan tepung terigu. Bisa menggunakan protein tinggi, sedang, ataupun rendah. Kemudian tapioka, kemudian tepung maizena, dan ditambah dengan susu kental manis dan juga minyak goreng. Takarannya memakai iris ini aja ya, biar mudah. Kita menggunakan 2 sendok besar atau iris. Terigu. 1 iris tepung maizena. Ya, diayak dulu ya. Kemudian setengah terus tepung tapioka, kemudian menggunakan telur. Karena saya tidak menggunakan telur yang utuh, saya menggunakan putih telur. Ini sisa membuat kue, jadi lebih hemat ya, tapi dengan rasa yang tetap enak. Tidak perlu menggunakan gula, cukup menggunakan susu kental manis. Ini penggantinya, dia menjadi semakin lembut dan manis juga. Tambahkan sedikit garam, kemudian air. Tambahkan air secara bertahap. Pertama saya menggunakan 500 ml ya. Tolong coba diaduk. Bila adonan sudah seperti ini, kita tambahkan minyak. Cukup ditakar pakai ini aja, sekitar 2 sendok. Biar tidak menggerindil, disaring dulu. Biar hasilnya halus. Untuk kulitnya, kita membuat isiannya dari mayones. Ditambahkan dengan susu kental manis. Ya, diaduk. Terus bisa langsung dicicipi. Dicicipi dulu rasanya udah pas atau belum. Hanya kita taruh selada, kemudian timun, kemudian sosisnya. Irisan telur. Baru mayonesnya. Cukupnya aja, kemudian kita gulung. Kita gulung yang rapat seperti ini. Nah.
sementara Mbak Olivia menyiapkan ini, ayo kita menyiapkan yang ini ya. Jadi ambil adonannya, masukkan ke, ini adalah adonan tepung terigu ditambah dengan air. Ya, kenapa pakai ini? Dia biar lengket nanti tepung rotinya. Kalau pakai telur saja dia nggak lengket. Ya, jadi saya lebih ekonomis dan nggak mempengaruhi rasa. Dia masih tetap enak. Itu langsung pakai tangan ini aja. Nah, sudah siap dimasukkan di wadah. Panas. Wah. Pisau mayo isi sayuran sudah siap. Coba kita potong ya dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim.